Saya PK Sazli, nomor badan KT208202. Terima arahan daripada Tuan dan perbuatan daripada saya Tuan. Senang diri. Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Di sini saya ingin ulang kaji pelajaran. Seperti mana selalunya apabila saya dapat info daripada HQ, maksudnya dapat satu lokasi. Selepas dapat satu lokasi itu, saya akan bagi briefing kepada pengawal cara menggunakan peralatan yang dibekalkan oleh pihak syarikat, seperti cota, watchman clock, walkie talkie. Cara menggunakan walkie talkie macam mana? Okey. Untuk barang benda-benda aksesori pengawal, seperti tali whistle. Tali whistle boleh digantikan sebagai gari. Gari ataupun kain anduk. Kita boleh guna pakai. Untuk alat ganti lah. Untuk alat ganti. Okey. Whistle pula. Cara menggunakan whistle. Syarat sekiranya berlaku. Pertama, kebakaran, kecurian dan juga lalu lintas, trafik. Okey, di sini saya ingin tunjukkan syarat pertama sekiranya berlaku kebakaran. Kita kena bunyikan whistle satu kali. Dan apabila kita bunyikan, kita terus telefon kepada bomba. Telefon bomba atau telefon kepada pelanggan dan pengurus syarikat atau pegawai ronda lah. Tapi di sini kita tidak pegawai ronda, saya juga yang menyedia apa semua lah. Lepas tu kita akan masuk ke dalam yang tempat asap, yang ada asap yang akan ingin apa, yang mula mau terbakar lah benda tu. Kita bawakan ni pemadam api. Cara pun saya sudah ajarkan bagaimana cara. Pastikan jangan ikut bawa angin, biar atas angin. Okey, paham kan? Okey. Apabila kita gunakan ini, tapi api itu semakin lama semakin besar, kita jangan tunggu lama, kita suruh staf semua keluar. Pertama, kita suruh staf keluar. Kita kumpulkan di satu petak edge. Seperti di sana lah. Habis ini bangunan pejabat. Okey, sudah kita kumpulkan di sana, kita kena pastikan berapa orang staf yang bertugas pada hari itu. Dan kita akan laporkan kepada pegawai bomba. Pegawai bomba akan ambil tindakan. Bagi tahu pegawai bomba, cek atau tuan, ada seorang staf terperangkap di dalam bangunan. Dan pegawai bomba akan ambil tindakan. Okey. Tentang kecurian, sekiranya berlaku kecurian, kalau lokasi jagaan dua orang dalam satu shift, kita boleh menggunakan whistle. Kawan kita akan bantu kita. Tetapi kalau kita satu orang di lokasi, jangan gunakan whistle. Kita kena ada strategik sendiri. Itu saya selalu berpesan kepada kamu dan lokasi-lokasi yang lain lah. Sebab apa, jagaan untuk lokasi kudat dia cuma satu orang malam, satu shift, satu orang saja yang berjaga malam. Jadi cara dia, apabila kamu nampak sesuatu, kamu kena datang ke pejabat atau pejabat, bukan, sorry. Datang ke pondok atau cari tempat-tempat yang lain, kamu WhatsApp atau telefon berhubung dengan pengurus. Maklum kan? Jadi saya akan datang cepat-cepat untuk membantu kamu. Sebab pencuri ini, dia sudah plan, tahu? Dia sudah plan malam pertama, malam kedua dan malam ketiga dia akan masuk ke tempat itu. Dia plan untuk masa. Bila kita masa ronda itulah, saya selalu terangkan kepada kamu cara untuk buat rondaan jangan tepat.
biar dia lambat ataupun secepat sebelum, supaya pencuri tidak boleh tahu tindakan kita, cara rondaan kita. Tapi kalau kita selalu datang pergi buat rondaan satu jam tepat terus meronda, pencuri sudah tahu masa kita. Jadi benda ini kita macam tentera, macam askar peperang. Kita tidak boleh tunjukkanlah. Jadi biar untuk mengelirukan pencuri, cara dia macam itu. Okay. Cara sekiranya saya datang, pengawal perlu tiup whistle seperti berikut sekiranya kecurian berlaku. Itu sekiranya berlaku kecurian. Jadi untuk sebab apa? Pencuri tidak akan masuk satu orang tahu untuk orang mengangkat benda-benda yang berat. Dia akan mengandalkan ditemani seramai 3 orang atau 4 orang ataupun 2 orang. Nah, itu kita perlu ingat. Kena hati-hati selalu. Okay. Untuk lalu lintas, kiranya ada keramaian atau pegawai buat lawatan, kita kena lalu lintas tu, parking apa semua kita kena atur satu persatu dan jaga ruangan parking, jangan terlalu rapat sampai kereta yang lain susah untuk keluar dan takut kereta lain tercalar ke apakah. Nah, itu yang kita perlu jaga, awasi lah. Okay, syarat untuk apabila buat untuk trafik, cara bunyi whistle seperti berikut. Okay. Itu. Jadi tangan itu stop. Macam tu. Jadi okay. Tentang whistle kita sudah terangkan. Okay, tentang tali whistle. Tali whistle ni kita boleh gunakan sebagai gari. Cara tidak apalah, saya tidak apabila kita bergelut dengan kita buat cara depan sajalah. Apabila kita bergelut dengan seorang penjenayah, selepas itu kita baringkan dia, kita ikat, tapi yang sesuainya kita ikat daripada belakang seperti sini lah, begini. Okay? Tapi untuk demo ni kita akan buat di depan sahaja. Depan saja. Cara dia, tali yang ini masukkan ke satu tangan kiri yang ini. Selepas itu pusing, dan di sini kita akan selang ikatan bunga genti. Itu perlu tahu kan? Simpulan dan ikatan kita perlu tahu untuk memudahkan pihak polis. Membuka whistle, tadi whistle ni. Okay. Untuk kesimpulan. Untuk kesimpulan, dia seperti macam ni. Mudah untuk dibuka, walaupun sebelah kanan, tapi pencuri tidak akan dapat buka tau. Ha. Okay. Itu sekiranya menggunakan tali whistle. Kalau CIT kita boleh gunakan seal. Seal untuk di depan saja. Kita buat demo di depan. Kita boleh ikat di sini. Okay. Kita boleh gunakan seal kecil. Seal kecil macam ni pun kita boleh gunakan. Tapi dengan syarat kita kena ikat di belakang. Menggunakan ibu jari. Ibu jari kita akan seal seperti ini. Okay. Kita akan seal seperti ini. Bila kita seal begini, dia tidak akan terbuka. Okay. Seal ni pun saya sudah terangkan kepada pengawal, sentiasa ada dalam simpanan semasa meronda. Sebab kalau kita satu orang lawan pencuri satu orang, kita tidak sempat buka tali whistle. Sebab selalunya sangkut kepada di sini. Jadi kalau ini kita sediakan satu bag untuk seal.
Okay. Mudah untuk kita mencampak apa nih, mengambil. Tapi kalau kita ada dua orang pengawal bertugas dalam masa satu masa kita boleh gunakan ini. Tradition. Ya, tradition. Sebab kalau kita bergelut, kita tidak susah untuk kita tanggalkan. Okay. So, di sini juga tali wisel kita boleh gunakan dan pembaris besi, sebaik-baiknya besi lah. Besi dia tidak mudah patah dan jimat kos. Sebab apa? Kalau pembaris plastik patah terpaksa beli baru. Tapi kalau besi banyak kegunaan. Sekiranya patah kaki, patah tangan. Di bagian seperti bagian sinilah. Oke. Okay. Untuk menggunakan ini untuk menggantikan kain anduk, jangan sesekali ikat seperti begini. Jangan ikat seperti ini. Sebab apabila patah di sini, bagian ini, kalau kita ikat macam ini, tesen akan rasa sakit. Sebab apa? Tiada penyokong dan tiada bagian sokongan dari sebelah sini pula. Okey. Cara dia untuk menggunakan ini untuk alat sebagai kain anduk, ganti sebagai kain anduk seperti ini, tapi syarikat jarang bekalkan. Syarikat cuma bekalkan bandage. Nasib saya tidak bawa bandage, cuma kain anduk sajalah. Okay. Cara dia untuk menggantikan kain anduk, kita kena masukkan yang ini dulu. Okay. Satu, yang bagian ini pula kita akan masukkan ke siku. Okay. Caranya macam ini. Alat penyokong kita kena letak di sini. Sebab apa? Bagian patah di sini kan. Okay. Pertama sekali kita masukkan ini untuk siku. Okay, untuk siku. Lepas itu macam ini. Lepas itu kita akan masukkan ini. Okay. Ini di dalam sini lah. Ini cara yang betul. Tapi kalau rasa pesen itu rasa kesakitan, kita perlu tarik ni sikit. Tarik ke atas, simpul di bawah ni. Macam ni, ya. Contoh. Kita bagi simpul dia begini. Bukan setakat kain anduk siap boleh adjust. Tali wisel pun kita boleh adjust. Okey. Selepas ini cara yang betul lah. Kita boleh bawa anggota tu pergi atau staff tu pergi hospital lah yang berdekatan. Ini cara yang betul sekiranya patah lengan di sini. Kalau kaki dia macam ni. Kalau patah di sini kita boleh simpan di sini lah. Kita buat cara yang sama. Kita akan buat jerat. Selepas tu dan di ujung sini. Ha. Selepas tu kita boleh ganding bersama kaki pesen, ikat. Penting kaki pesen akan naik ke kaki kita. Coba sini. Okay. Dia akan terikat beginilah. Kita cari tali lagi satu, ikat. Ikat macam ni. Sini. Lepas tu bimbing. Ini cara yang betul lah. Okay.
itu saja latihan daripada kami, daripada cawangan kudat. Harap operasi boleh ambil sedikit mana yang patutnya, dan sekiranya kita dapat satu lokasi ataupun orang baru, kita kena ajar. Kita kena ajar anggota tu cara menggunakan walkie-talkie, cota, tali whistle dan whistle. Begitu juga dengan tali ID. Tali ID pun boleh membantu kita untuk menangkap penculik. Begitu juga dengan tali pinggang. Tali pinggang kita boleh gunakan untuk sokongan ikatan kaki, untuk mengikat kaki. Sekian dari kami, cawangan kudat. Assalamualaikum.